Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Ketemu lagi Mas Bosku dengan saya Donald Fajar di channel Cahaya Motor. Kami hari ini ada mobil murah. Apa sih murahnya? Ada dua mobil nih, satunya R3, kemudian satunya lagi ada apa ya? EPV GX 2008. Nah, penampakannya seperti apa? Kita lihat sama-sama yuk, Mas Bosku dimanapun berada, yang selalu dalam kondisi sehat, yang selalu dalam kondisi semangat, jangan lupa bersolawat dan sholat lima waktu supaya besok kita mendapatkan keberkahan dan besok kita mendapatkan syafaat ya milah. Terus yuk, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mantap. Kita ada R3 2013 Mas Bos. Ini tipenya GX, platnya E, tangan pertama nih dari baru. Karena ada Cinta Damai Putra Bahagia Cirebon tuh. Ini mobil enak banget Mas Bos. Kalau R3 itu dia terdapat side impact beam ya. Dan yakin deh sama saya karena saya orang Suzuki. Ini platnya mantap. Ini lebih mantap dari kompetitornya. Mobilnya bagus. Wes. Jaminan ini mobilnya bagus Mas Bosku. Ada sepet, iya pasti mobil second. Ada sepet, mobil baru aja kadang ada yang dicat. Ini mobilnya warnanya cantik Mas Bos. Ini alphardnya laku. Wih, tuh dalamannya tuh cantik Mas Bos, dalamannya Mas Bos. 2013 nih. 2013. Yami. Oh. Mulus, mulus jelus. Mulus jelus makhluk halus. Apa ini? Set impact beam itu ada di sini Mas Bos. Set impact beam itu baja itu melintang di sini nih. Set. Set, terus di sini set ya, jadi letaknya itu ada di dalam pintu, jadi dia itu ketika pintu dari ditabrak dari samping itu dia masih bisa tetap kebuka, jadi nggak bisa ringsek bisa tapi masih bisa dibuka maksudnya. Nah ini dia si bagus sih mobilnya. R3 tuh masih mantap Mas Bos, keren. Ini kilometer masih 111, terdapat audio seat control. Kalau R3 itu mesinnya juga halus banget ya. Oh, klaksonnya bagus kalau R3. Masih bersih tuh. Masih bersih. Tuh dia.
Bagaimana menurut Bapak topik tentang R3? Gitu. Kuat. Kuat. Dan perawatannya murah. Perawatannya murah ya, ini betul, perawatannya murah. Karena Suzuki itu dia sudah menggunakan K-series. Ya, dia mesinnya sudah dengan aluminium. Oh, mantap aluminium. Jadi Mas Bosku tinggal pancal saja, oke? Okay? Mantap ini Mas Bosku. Mantap. Oke. Okay? Keren, keren, keren dan keren. Just gandos, just gandos. Oke, okay, Mas Bos. Ini dia. Ini juga utuh semua tuh. Tidak ada bekas laka. Mobilnya bagus. Warnanya silver. Ini bisa dikredit loh. Silakan bagi yang mau kredit. Ush. Nah, platnya E. Nomornya ganjil. Bulan 7 ya, pajaknya panjang sampai dengan tahun 2023. Dan ini dalamannya Mas Bos, warnanya merah. Kalau ini sih selera ya. Dan E3 tuh pasti rasanya enak banget ya. Ya. Wes, buku-buku masih ada. Jaminan Mas Bos kalau R3 tuh mobil paling enak di kelasnya. Ini masih mulus banget tuh. Tih, masih bagus juga. Ini saya yakin di bawah joknya pun masih mulus. 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 Oke. Okay. Wih, ciamik. Bagus. Ayu Mas Bos, silvernya tuh ayu kalau R3 tuh. Beneran. Nih, dibandingkan, oh maaf ya, kalau ini memang mobil-mobil antik. Ini silver-silver, ini Datsun ini juga laku. Nah, nih silvernya beda kan? Nggak tahu memang ini kelasnya baru ya. Baru jadi masih ini. Tuh. Mantap ya. Sip. Oke, harganya nanti kita lihat di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita ada EPV ya. Ini jangan lupa vodka nih. Mobil antik. Nih, antik banget ini Mas Bos tuh. Bentuknya aja kayak gini. Bentuknya. Ini kita punya EPV tahun 2008 tipenya GX. Platnya E juga Mas Bos. Kalau tadi ini E-nya E mana enggak ngerti ya. Ini belakangnya kakak. Mengunci. Warnanya hitam Mas Bos. Kita puterin dulu ya mobilnya ya. Warnanya hitam. Platnya E. Kalau ...2008 ya Mas Bos. Ini tipenya ada sepet pasti mobil second. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Ini bukan mesin ya, tapi ini hanya sebagian untuk radiator dan minyak rem. Kalau mesin nanti kita lihat dulu yang di jok, bawah jok. Nah, ini interior. Ini interiornya ya. Yuk, mesinnya halus ya, Om. Ini kita buka semua ya, biar Mas Bos tahu. Ini belakangnya. Baik. Tipe GX. Nah, ini modelnya 70-30 nih malah joknya. Jadi bisa ditekuk ke depan. Biasanya kalau EPV itu untuk rental ya Mas Bos. Rental. Jadi dipastikan. Untuk rental. Oke.
EPV. Nah, kalau EPV itu kebanyakan memang dipakai di daerah-daerah wisata yang banyak turis gitu ya, karena memang dia untuk segmentasinya itu ini ya, bule-bule gitu ya. Segmentasinya bule-bule. Nah, dia. Kita lihat. Ini halus ya. Mantap. Si halus. Kita cek. Interior. Mantap lah. Silakan langsung aja dikepoin Mas Bos. EPV tahun 2008 dan R3 tahun 2013. Ciamik pokoknya. Jadi itu Ciamik. Ya. Ya. Langsung dikepoin aja di 0877-300-6399. Insya Allah mobilnya bagus, insya Allah cocok ya. Langsung datang sini aja Mas Bosku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Mantap.